Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tempat wisata yang berada di negara Italia serta keindahan alam dari negara tersebut. Disimak sampai habis. Terima kasih semuanya. Italia adalah sebuah negara kesatuan Republik Parlementer. Italia memiliki luas sekitar 301.338 km persegi dan dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim Mediterania. Dilihat dari bentuknya, peta Italia berbentuk seperti sepatu boot atau orang Italia sering menyebut lo stivale. Dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa, Italia merupakan negara anggota Uni Eropa ketiga yang paling banyak penduduknya setelah Jerman dan Prancis. Italia memiliki kota-kota besar seperti Roma, Milan, Verona, Turin, serta Pisa. Setelah ini, kita akan membahas beberapa tempat wisata populer yang berada di negara Italia. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Kita simak pembahasan berikut ini. Number 1. Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator, dibangun oleh Vespasian. Tempat ini terletak di kota Roma, Italia. Tempat ini termasuk dari salah satu 7 keajaiban dunia. Colosseum dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Dan tempat ini berjarak sekitar 30 km dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci. Number 2. Selanjutnya ada Menara Pisa. Menara Pisa adalah sebuah kampanil atau menara lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Menara Pisa sebenarnya dibuat agar berdiri secara vertikal seperti menara lonceng pada umumnya, tetapi mulai miring tak lama setelah pembangunannya yang dimulai pada Agustus 1173. Tempat ini terletak di belakang katedral dan merupakan bangunan ketiga Campo dei Miracoli atau lapangan pelangi kota Pisa. Ketinggian menara ini adalah 55,86 meter dari permukaan tanah dan memiliki 294 anak tangga. Tempat ini berjarak sekitar 329 km dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci. Number 3. Selanjutnya ada San Siro. San Siro adalah sebuah stadion kandang dari dua sepak bola yang berbeda, yaitu AC Milan dan Internazionale Milano. Tempat ini terletak di Milan. Dan tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang memiliki hobi olahraga. Dulunya, stadion ini hanya punya tim AC Milan sebelum akhirnya ia bangkrut dan menjual stadion ini kepada pemerintah Italia dan disewakan kepada rival mereka yaitu Internazionale Milano dan menamai sebagai Stadion Giuseppe Meazza. Dan berjarak sekitar 50 km dari Bandara Internasional Malpensa. Number 4. Dan yang terakhir ada Rabbit Beach. Sesuai dengan namanya, memiliki keunikan yakni merupakan tempat hidup ratusan kelinci. Semua kelinci itu hidup bebas di sekitar pantai dan telah ada sejak puluhan tahun lalu.